Jadi kebetulan tanaman ini tumbuh di parkiran kantor kita. Jadi ini adalah bunganya. Balik lagi di Latin and Share bersama Ina Puspa sama Joni Putra dong, dan kita akan berbagi informasi, bagi informasi. Oh, nggak punya uang banyak buat dibagi-bagi. Oh iya, orang kaya ya. Kita mau membahas tentang buah markisa. Tahu dong, pasti buah markisa itu udah nggak asing banget. Itu buah favorit aku. Iya, aku juga suka, dan aku udah bawa buahnya. Seperti apa, tau bawa nggak? Bawalah, aku udah beli tadi 6 kilo. Oke, kita bakal tunjukin buah markisa. Tadaa! Kok beda? Ini markisa. Ini markisaku. Ini markisaku. Ini markisa yang luar biasa. Kalau ini kan markisa biasa. Lu itu apa ada? Ini markisa yang... Tolong jangan deket-deket sama. Ini markisa yang banyak manfaatnya. Lah ini juga, semua juga tahu kalau ini markisa. Berapa? Apanya? Harganya. Ah, aku tadi dibeliin. Aku gak tahu harganya ya, Bo. Ini harganya mahal dan manfaatnya juga banyak. Ini juga. Mungkin kalian jarang ketemu soalnya ini limited edition. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya. Itu takutnya gatel tuh ada bulu-bulunya gitu loh. Enggak. Ini tuh melindungi dia dari serangan hama. Kecil-kecil lagi. Itu makanya tuh seberapa? Ini kan gede gitu. Kan kecil-kecil tapi enak. Manfaatnya juga banyak. Ini juga. Tapi baunya vitamin C. Baunya agak menyengat sih. Ini manis baunya. Iya. Ini juga manis dalamnya. Ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya banyak. Apa? Bikin buat... terkenyang. Ini tuh markisa itu, ini kan ada dua jenis kalau yang ini. Jadi ada yang ungu, terus ada juga yang kuning. Bedanya dari mana? Rasanya semua warnanya kayak gini. Enggak, kalau udah matang semuanya orange gitu. Tapi kalau belum matang itu ada yang ungu, terus ada juga yang kuning. Tapi kalau udah matang jadi orange. Tapi kalau yang kuning itu lebih manis gitu. Kalau ini namanya rombusa. Itu itu kan kerja paksa. Itu rombusa. Ini tuh markisa hutan liar, tapi sekarang sudah ditemukan manfaatnya. Jadi ada kandungan vitamin C-nya dan nutrisi dan zat besi, dan juga bisa untuk mengobati penyakit ginjal. Jadi ini bisa, tapi nggak boleh dimakan waktu masih hijau. Belum matang masih. Itu nggak boleh, itu tuh beracun. Berarti ini udah matang. Iya, ini udah matang. Ini ada jaring-jaringnya. Ini ciri khasnya dia gitu, ada jaring-jaringnya. Terus nih, baunya agak menyengat. Karena ini kan ada, apa sih namanya, bekas pembungkusnya nih yang agak kecoklatan. Ini yang membuat itu jadi bau, dan dia tuh agak lengket gitu. Oh itu dah, ini tuh nggak lengket ya? Tapi enak. Ini tuh biasanya tumbuh di persawahan, terus di pesisir pantai, terus di hutan. Jadi kalau kalian tersesat di hutan, kalian kata, wah ini boleh dimakan. Oh, jadi buat para petualang ya? Para pendaki gunung, jalan-jalan ke hutan. Tapi ini ada juga di hutan. Ya ini kan emang tumbuhnya di tegalan kan? Iya. Tapi ini lebih enak sih kalau menurut aku. Kita coba aja. Coba buka. Semoga aku bisa buka markisa. Lengket deh. Itu kan gampang. Tuh. Sama kan? Karena aku belum keluar loh. Loh, aku kalau aku tuh di dalamnya isi ini. Apa namanya? Cuma dia versi kecil. Ada apa? Sih? Betul, ada pembulunya. Kamu kayak artis tuh deh, gak bisa buka buah kayak ginian. Mbak Nia, kita senasib. Tara, sudah kebuka tuh. Tuh, jadi sama. Oh iya ya. Kan sama kan? Tapi itu kayak makanan ular nggak sih? Banyak orang yang seperti itu bilangnya makanan burung juga, tapi kan penelitian menyebutkan bahwa apa yang bisa dimakan burung itu bisa dimakan manusia. No. Jarum? Oh, makan jarum. Emang burung makan jarum? Iyalah. Itu makan ayam. Makanan burung itu kan. Lu itu makan kan, itu kan? Enggak, ya. Itu kan bukan makanan liar, itu kan makanan buatan manusia itu gimana dong. Sih? Aku mau makan. Nah, maksudnya di hutan. Mau nyobain? Enggak apa-apa. Sehat kamu kok. Siapin nomor ambulans.
Kalau aku kenapa-kenapa? Dapat ginjal. Jadi kalau matang tuh ada rasa manis sama asam. Gimana? Manis, tapi enak sih. Kayak rasa apa? Sama kan kayak itu? Belum, ini aku belum nyicip. Lah, kan tahu harusnya rasanya banget. Jadi lebih manis sih. Kan? Benar. Ini tuh harganya mahal. Emang berapa? Satu biji. 5 biji dijual Rp25.000 di supermarket. Karena udah ketahuan manfaatnya kan, dan kandungan gizinya juga banyak. Gitu, jangan dianggap remeh. Cuman tampilannya itu. Manis banget. Pelan-pelan, Bu. Tapi emang manis sih. Emang lebih manis itu sih daripada ini. Iya. Dan itu juga gampang ditemukan. Kalau ini kan harus butuh effort buat mendapatkannya ya. Harus manjat-manjat, masuk semak-semak, gatel-gatel gitu. Nah itu tinggal beli aja. Tapi ini masih jarang ya? Jarang. Tapi dijual di supermarket? Iya, dijual di supermarket. Sekarang kan udah mulai langka tanamannya. Karena banyak ditebang. Karena dianggap tidak berguna. Tapi bagi orang-orang yang mengetahui manfaatnya, ini menjadi lahan untuk ekonomi dijual. Oh, boleh deh. Berarti supermarket yang huruf T itu ada ya? Bisa kesana berarti aku beli. Berapa? 25 ya? Jadi diingetin saya lagi, jangan makan yang mentah ya. Kalau yang ini bahaya. Beracun soalnya. Tapi emang manis banget, aku mau nyoba lagi ya? Udah. Aku mau nyoba ntar. Gampang mukanya. Oke. Jadi buat sahabat Sonora yang mungkin terbiasa ya sama markisa yang besar ini, jadi tidak ada salahnya mencoba yang kecil-kecil itu, apa sih namanya? Kecil, rombusa. Rombusa. Jadi memang manfaatnya juga tidak kalah baik ya sama markisa yang besar. Terus tumbuhnya juga lumayan banyak di ini. Iya, di lapangan. Di alam terbuka. Oh. Ini juga bisa mengobati anemia dan depresi. Nah, tambahin. Wah, aku cocok banget. Kamu makan ini hilang depresinya. Oke deh. Jadi, kita infoin juga ternyata markisa ini tumbuhnya itu di dataran ketinggian 600 sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Daerah Kintamani ya? Iya, itu salah satunya. Bisa. Jadi bisa dicoba buat kalian yang belum mencobanya, ini bisa dicoba. Ya. Markisa. Dan siapa tahu di daerah kalian ada namanya, mungkin namanya berbeda gitu ya, punya nama yang unik gitu, silahkan nama komen. Masing-masing ya. Komen di bawah ini, namanya bagikan. Apa? Rasanya kayak gimana kalau udah nyoba ya? Kalau aku manis banget. Banget. Oke, silahkan di komen di bawah ini untuk kalian yang sudah mencoba. Segitu aja dulu kita menemani di Let It and Share. Sampai ketemu lagi. Dah.